Marzani diduga kembali menyindir salah seorang artis di Instagram stories-nya. Meski tak menyebut nama sama sekali, namun warganet menduga sindiran itu dilamatkan untuk Baim Wong. Gara-gara hal ini, nama suami Paula Verhoeven itu seketika jadi perbincangan hangat. Nama Baim Wong bahkan masuk ke dalam jajaran trending topik pada Senin, 29/6/2020, pagi. Terkait masalah ini, Baim Wong akhirnya angkat bicara melalui saluran YouTube-nya yang diunggah pada Minggu, 29/6/2020. Ia bingung harus menjelaskan apa, ada berita apa, saya sebenarnya bingung juga ya mau ngomong apa. Belum disebutkan nama, apa udah ada sih? Tanya Baim Wong kepada krunya, belum, sahut kru Baim Wong yang ada di belakang kamera. Kasihan Paula karena pihak Nikita Mirzani tak menyebut nama, maka Baim Wong tak mau berburuk sangka terlebih dahulu. Hanya saja, ia merasa iba kepada istrinya karena permasalahan ini, cuma kalau begini yang kasihan, Paula. Untung Kiano belum bisa lihat ya atau baca berita. Yang kasihan tuh Paula. Kalau gue mah insya Allah apa yang gue lakuin menurut gue benar, jelasnya, Baim Wong hanya menyayangkan cara penyampaian Nikita Mirzani. Karena segala persoalan sebenarnya bisa dibicarakan secara baik-baik, enggak apa-apa orang mau ngomong apa terserah. Gue sih enggak peduli. Yang penting gue arahnya ke sini nih. Baik, mau orang ngomongin enggak apa-apa, tapi kan ada norma-normanya ngomonginnya kalau itu benar, tutur pemain film bebas ini. Saya sih jujur aja kasihan Paula. Karena pertama itu datangnya dari Paula. Dia kan perempuan ya, perasaannya juga ini. Lanjutnya, sebelumnya, Nikita Mirzani menyebut artis tersebut sebagai sosok yang pindah ke YouTube dan sudah tak laku di layar kaca. Selanjutnya adalah petunjuk soal konten di media sosial, foto sama Pak Presiden Indonesia komennya ditutup. Foto sama Ustadz H asteris-asteris yang udah dibubarkan itu komen dibuka, tulis Nikita Mirzani di Instagram stories-nya, merujuk pada Baim Wong warganet lantas menduga bahwa sindiran itu memang ditujukan kepada Baim Wong. Dan pada Sabtu, 27/6/2020, Baim Wong menggugah foto bersama Ustaz Felix Siau. Unggahan ini ramai dikomentari warganet dengan menyebut kata H asteris asteris. Liputan 6.com. Jadi bagaimana menurut Anda?